Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang G-Square dan analisis dari varians. Nah, pokok bahasan utama kita nanti ada ini ya, G-Square itu sendiri. Nah, ini ada uji kecocokan model ya, goodness of fit itu apa, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada uji independensi, homogenitas, Fisher, sama McNamara lah ya. Nah, mungkin ini jarang banget digunakan lah ya untuk independensi dan homogenitas. Ini sering kita ketemui dalam statistik ya. Kemudian goodness of fit juga ada kadang di soal-soal gitu ya. Nah, kemudian analisis varian ini masih yang sederhana ya, analisis varian yang satu arah, dan kita akan coba praktikkan di studies nanti. Nah, kita ngebahas dulu tentang goodness of fit. Nah, ini kecocokan model ya. Intinya apa? Intinya untuk ini ya, untuk goodness of fit kita ingin menguji apa? Menguji distribusi dari frekuensi. Nah, apakah dia cocok dengan distribusi yang diklaim? Jadi nanti kalau kita bicara tentang klaimnya itu, H0-nya itu seperti apa? Jadi H0-nya nanti ya untuk P1-nya itu sama dengan P2 ya. Peluang P1 sama dengan peluang P2 sama dengan dan seterusnya. Berapa itu ada berapa data gitu ya. Nah, cuma untuk H1-nya nanti, berarti untuk lawannya lah ya, lawan klaimnya, alternatif klaimnya, itu nanti pasti ada lah ya, pasti ada satu data yang probabilitasnya itu berbeda. Nah, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan di goodness of fit ini, dia selalu rectile ya. Jadi nanti ini kan berkaitan sama G-square ya. G-square itu nanti grafiknya seperti inilah. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, seperti inilah. Ini nanti dia selalu rectal ya, jadi critical region-nya dia selalu ada di sebelah kanan sini. Tergantung dari nanti ini kritisnya, titik kritisnya berapa ya, x kuadrat kritisnya itu berapa. Kemudian nanti kita akan mencari x kuadrat, hitungnya berapa, gitu ya. Nah, jadi untuk goodness of fit ini ya, klaimnya adalah semua peluang data itu sama. Nah, jadi P1 sama dengan P2, peluang P3 sama dengan P4 sama dengan P5 dan seterusnya. Tapi untuk alternatif klaimnya ya ada minimal itu ada satu data ya yang probabilitasnya itu berbeda. Jadi minimal ada satu lah ya yang beda gitu. Nah, nanti kita akan menguji apakah dia fail to reject H0 ataukah reject H0. Nah, kalau fail to reject H0 ya berarti dia menerima ini ya, gagal untuk menolak berarti dia menerima H0. Kalau dia reject H0 berarti dia menerima H1. Seperti itu. Ini seperti biasa lah ya, seperti uji hipotesis biasa. Nah, ini untuk rumus manualnya gitu ya. Jadi ada rumus manualnya, x kuadrat ini kita nanti untuk mencari x hitungnya lah ya. Kan kita udah ketemu Z hitung, ada T hitung, terus ada yang ini, ada F hitung juga, itu di kasus yang lain. Kemudian di sini kita ingin mencari X kuadrat hitung lah ya, bahasanya gitulah, bahasa sederhananya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita mencari ya, total, ini sigma itu total dari frekuensi yang diamati, observed ya, ini asalnya dari observed ya, yang diamati, dikurangi dengan E, ini expected ya, dikuadratkan kemudian dibagi dengan E. Ini rumus manualnya. Nah, itu untuk mencari apa? Untuk mencari, ingat, untuk menguji uji statistiknya, untuk mencari X kuadrat hitungnya, gitu ya. Nah, nanti X kuadrat hitung ini dibandingkan dengan X kuadrat kritikalnya. Nah, misalnya kritikalnya di sini nih, kritikalnya di sini. Kemudian X kuadrat hitungnya di sini. Nah, apakah dia fail to reject ataukah reject H0? Nah, itu nanti ada teorinya gitu ya. Nah, kemudian ini langkah yang kedua ya. Ini langkah yang kedua itu tadi menentukan x hitungnya. Kemudian untuk langkah yang ketiga kita menentukan frekuensi expected-nya ya, frekuensi yang diharapkan. Nah, kalau misalkan semua expected-nya ini sama gitu ya. Maksudnya anggapannya tuh expected-nya tuh sama gitu. Nanti tiap data ya itu diekspektasikan punya frekuensi yang sama itu, nanti angkanya sama gitu. Nah, nanti rumusnya tinggal n per
K. Nah, N ini adalah jumlah percobaan. Nah, nanti dijumlahkan aja gitu ya, frekuensinya ada berapa, kemudian dibagi dengan jumlah kategorinya. Ini ada jumlah kategori dari frekuensi itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian apabila semua E tidak sama, maka nyari expected-nya itu N kali P ya. N ini jumlah percobaan dikalikan probabilitasnya. Ini teoritisnya lah ya. Dan nanti bagaimana cara kita menentukan critical value? Ya cuma bisa kita lakukan dengan membandingkan X kritis, X kuadrat kritis dengan X kuadrat hitungnya nanti. Nah, gitu ya. Nah, ini keputusannya nih, ini keputusannya. Jika X kuadratnya ada di area sini ya, berarti kan ini kan yang namanya critical region ya. Kita kan sepakat kalau untuk apa ini? C square ya, dia selalu rectal ya, dia ekornya selalu di kanan. Jadi critical region-nya dia selalu di kanan gitu ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan yang udah pernah kita pelajari di pertemuan 10 gitu ya, tentang bagaimana cara menyimpulkan hipotesis. Nah, ini critical region. Nah, kalau misalkan X kuadrat hitungnya ada di sini ya, ada di sini ya, ada di sebelah mana, berarti sebelah kirinya critical region atau tidak masuk ke area critical-nya gitu ya, maka dia akan fail to reject H0. Ini kan sama ya dengan pertemuan 10, saya review sebentar. Nah, ini ya, untuk traditional method, sebentar, untuk traditional method ya, ketika uji statistik masuk ke dalam critical region, maka dia reject. Ketika tidak masuk, maka dia fail to reject. Jadi berangkatnya dari konsep yang udah pernah kita pelajari dulu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan X kuadrat hitungnya nanti di sini ya, di sebelahnya, sebelah kirinya atau di luar dari critical region, dia akan menolak, gagal untuk menolak, berarti menerima ya, menerima H0 gitu. Kemudian kalau misalkan X hitungnya ada di critical region, maka dia akan reject H0. Itu cara mengambil keputusannya. Nah, sekarang kita ada soal lah ya, soal. Nah, terdapat data acak 40 laki-laki dan 40 perempuan mengenai berat badan melalui wawancara. Hasilnya banyak berat badan dilaporkan dengan bilangan bulat. Apa nih? Tidak sama dengan hasil pengukuran lebih awal. Misalnya pelaporan 60, pengukurannya 60. Nah, ini intinya inilah ya. Intinya kalau misalkan pengukurannya 60,5 nanti ditulisnya 60. Ini enggak terlalu penting sih menurut saya. Nah, nanti fokus kita sebenarnya adalah di frekuensi gitu. Frekuensinya berapa? Karena itu yang mau kita cari. Nah, ini kan ini sebenarnya tabelnya ke bawah ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini harusnya ke bawah gitu. Nah, yang jadi fokus kita bukan digitnya gitu ya, tapi frekuensi inilah yang akan menjadi fokus dari perhitungan kita. Nah, di sini kan tidak diketahui ya, tidak diketahui kalau apa expected-nya tuh berbeda gitu. Maka ya berarti kita bisa menyimpulkan kalau expected-nya ini sama. Nah, ini ada tulisannya. Uji klaim bahwa digit terakhir tidak muncul dengan frekuensi yang sama. Nah, ini berarti expected-nya ya nanti sama gitu. Jadi nanti kita pakai rumus yang ini. Expected N per K. N ini ya jumlah datanya. Ini kan frekuensi ya, berarti dijumlahkan 7 tambah 14 tambah 6 tambah 10 dan seterusnya sampai ini ya, sampai tambah 8. Ya, ini harusnya tabelnya ke bawah ya. Ini digit terakhir kita enggak perlu data ini gitu. Kemudian dibagi 10. 10 ini jumlah mananya ya? Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kan ada 10 jenis ya, jenis frekuensi lah ya. Nah, kemudian nanti kita ketemu N-nya itu 8. Nah, ini kan untuk N-nya yang sama. Ini kan N-nya sama semua nih, expected-nya sama semua. Nah, ini kalau kita ngitung cara manual itu nanti seperti ini. Jadi ya ini ya istilahnya kayak nomor lah ya, gampangnya lah ya. Kemudian ini observasinya itu berapa? Ini 7, 14, 6, 10, 8. Kemudian expected-nya berapa yang kita tulis? Nanti kita cari observed dikurangi expected-nya. Nah, nanti kita kuadratkan ya. Nah, nanti kita bagi dengan E. Nah, nanti inilah yang kita jumlahkan sesuai dengan rumus yang tadi ya. Rumusnya kan sigma observed min
expected dikuadratkan, kemudian dibagi dengan expected. Nah, itu ya. Ini nanti ketemu X kuadrat hitungnya, ini adalah X kuadrat hitung, itu nanti ketemu 11,25. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan critical-nya? Nah, ini bisa kita pakai Excel, bisa lihat pakai tabel, bisa pakai statistik juga, nanti saya tunjukkan gitu ya. Nah, intinya nanti kita cari degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya itu berapa? Nah, ini degree of freedom-nya dari mana? Dari K min 1. K ini apa? K itu kan tadi kan jumlah komponennya. 10 kurangi 1, 9 gitu. Nah, kemudian significance level-nya ini asumsinya. Asumsinya 0,05. Jadi, kalau nggak diketahui di soal, gunakan aja lah significance level-nya 0,05 atau 5% gitu ya. Nah, ketemu nih. Ketemu kalau kita pakai cara statis atau pakai cara Excel atau mau lihat tabel, nanti ketemu X kuadrat kritisnya itu 16,919. Nah, kalau kita gambarkan X kritisnya di mana? Di sini nih. Nah, ini 16, nah, kemudian untuk hitungnya, X kuadrat hitungnya di mana? Di sini. Berarti dia di luar critical region. Kalau di luar critical region, maka dia kesimpulannya fail to reject H0. Berarti sebenarnya ya dia gagal untuk menolak H0. Berarti dia menerima H0. Berarti tidak ada cukup bukti bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa digit raya tidak muncul dengan frekuensi yang sama. Ini berarti klaimnya nih yang benar adalah ya enggak kita mau menguji ini tapi enggak bisa dibuktikan gitu ya. Tidak ada cukup bukti. Jadi bisa kita simpulkan lah ya kalau frekuensinya tuh sama gitu. Ya kan probabilitasnya sama lah ya. Tadi H0-nya tuh P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sampai ini. Nah, ini ya. Jadi kita menerima yang ini nih, H0-nya kita terima. Fail to reject, gagal untuk menolak. Nah, kalau kita pakai statis, kita di mana nih? Kita ke analisis ya, terus ke goodness of fit. Nah, di sini ada. Nah, kita pilih yang equal expected frequency ya. Karena kan sama ya tadi, frekuensinya sama ya, equal. Nah, nanti kita cari. Nah, ini bikin tabelnya dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini kita masukkan aja frekuensinya. Frekuensi yang mana nih? Nah, yang ini nih, frekuensi. Nah, jadi ada 7. Ada 7, 14, 6, 10, 8, 4, 5, 6, 12, 8 gitu ya. Nah, nanti kita pilih ya, kita pilih kolom yang pertama karena kita nulisnya di kolom pertama ya. Nah, gitu, terus kita evaluate. Apakah hasilnya sama? Nah, ini ya, ini sama ya. Expected frekuensinya 8 nih, sama nih ya. Nah, kemudian untuk statistik tesnya, ini X kuadratnya 11,25 nih. Nah, ini sama ya, sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian untuk critical-nya itu 16,91. Ini sama ya, 16,91. Ini agak nge-lag ini. Nah, ini ya, 16,91. Nah, kalau kita mau lihat gambar, klik plot aja gitu. Terus nanti ketemu di sini. Nah, ini gambarnya, gitu ya. Ini yang merah ini critical-nya, yang biru ini hitungnya. Nah, ini kan ada di luar ya, critical region. Critical region-nya kan di sini ya, sebelah kanan ya. Karena kan ekornya di kanan dia. Nah, jadi dia kesimpulannya fail to reject H0. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu di contingency tables. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip cara ngitungnya dengan tadi, dengan goodness of fit. Yang membedakan apa? Yang membedakan nanti dia punya dua frekuensi tabel. Nah, jadi nanti di sini ya, tabel yang frekuensinya memiliki dua variabel ya, ada baris ada kolom nanti. Nah, kemudian kita apain nih
Ya kita sama ya nanti. Ini ada nanti dibagi menjadi banyak ya. Yang pertama kita akan bahas dulu test of independence. Menguji H0 dalam tabel kontingensi. Nah, ini nanti yang mau kita pakai ya di statis nanti, di mana variabel baris dan kolom bersifat independen. Jadi dia independen ya. Langkah-langkahnya ya ini samalah ya. Kita bisa skip inilah. Ini sama dengan tadi ya. Cara nyarinya x kuadrat sigma o min e kuadrat per e. Ini sama ya dengan goodness of fit. Cuma yang membedakan nanti kita nyari e-nya beda nih. Kita nyari e-nya nanti beda. Nah, cara nyarinya gimana? Kalau cara manual ya, kalau cara manual gimana? Jadi nanti saya jelaskan. Nah, kemudian kita mau nyari degree of freedom-nya juga beda. Bukan k min 1 ya, tapi R min 1, R ini row ya, baris dikurangi 1, dikalikan kolom dikurangi 1. Nah, ini sama selalu rektel, karena dia representasi dari C-square sebenarnya. Nah, ini ya ini sama lah ya. Ini fail to reject, ini reject. Fail kalau di sini, reject kalau di sini. Sama lah, persis. Karena konsepnya sama. Nah, nanti gimana cara kita ngitung E-nya, expected frekuensinya, ini kalau manual ya. Nah, kita mau nyari yang E11. E11 ini baris 1, kolom 1. Berarti yang mana nih? Yang ini nih, posisi di sini. Kita mau nyari expected frekuensi dari 88. 88 ini kan observasinya ya. Nah, expected frekuensinya tuh berapa? Nah, kita cari. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya, ya ini. Total dari baris 1. Ini berapa? Kolom 1, sorry. Total dari kolom 1 dikalikan dengan total dari baris 1. Kemudian dibagi dengan total semuanya. Nah, ini total semuanya nih, totalnya total itu. Totalnya total gimana maksudnya? Iya, itulah ya. 178 tambah 29. Ini kan 178 dari sini ya. 88 tambah 48 tambah 42. Ya, maksudnya gitulah. Nah, nanti ketemu ya. Ini 178 kan benar ya? 178 dikalikan 103 bagi 207 sama dengan 88,57. Dan seterusnya. Nanti kalau kita mau nyari expected untuk baris 1 kolom 2, berarti baris 1 yang mana nih? Nah, baris 1 yang ini nih, baris 1 kolom 2. Nah, ini kan baris 1 ya. Ini kolom 2, ini kolom 1, 2, 3, ini baris 1, 2. Nah, seperti itulah ya. Jadi, yang mana nih 52 kali 178 dibagi 207. Ini sama. Nah, kemudian baris 1 kolom 3, berarti yang ini nih. Berarti 52 dikalikan 178 ini ya sama ya, bagi dan seterusnya. Nah, nanti dibikin tabel juga ya. Dibikin tabel sama juga nih tabelnya. Ini baris 1 kolom 1 nanti ya ini observannya berapa, kemudian expected-nya berapa, kemudian kita cari observed kurangi expected, kemudian nanti kita cari ininya untuk mencari x kuadrat hitungnya. Nah, ini ya. Ini saya juga coba ngitung pakai Excel ya. Jadi ya coba tunjukkan nanti. Nah, nanti ketemu x hitungnya berapa? X hitungnya 2,925. X kritisnya ini singkat aja lah ya, ini caranya degree of freedom dengan significance level 0,05 nanti ketemu 5,991. Berarti di mana nih sebelah mana? Oh, sebelah sini nih dia. Berarti dia fail to reject H0. Nah, kesimpulannya apa? Berarti ini klaimnya apa sih tadi? Saya nggak ngelihat klaimnya. Oh, ini klaimnya. Mana yang ditanyakan? Nah, ini. Uji klaim herbal untuk mengurangi dampak. Untuk menguji klaim bahwa mendapat infeksi tidak tergantung pada kelompok perlakuan. Gitu. Berarti perlakuan maksudnya perawatannya ya. Mau pakai placebo atau echinacea 20% atau yang echinacea 60% itu klaimnya tuh katanya tuh ya enggak pengaruh gitu ya, mau infeksi atau enggak gitu. Nah, berarti H0-nya ini, H1-nya berarti kebalikannya, mendapat infeksi tergantung dari perlakuan. Nah, ini fail to reject H0, berarti yang mana nih kesimpulannya? Berarti yang ini yang diterima ya. Berarti kesimpulannya hubungan antara infeksi dan perawatan adalah independen. Ya, independen maksudnya dia enggak ada pengaruh apa-apa gitu ya. Mau pakai echinacea, mau pakai placebo sebenarnya enggak pengaruh dengan infeksi seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba ngebahas pakai statisnya.
Nah, bentar, ini agak nge-lag ya. Nah, sekarang kita balik ke yang ditanyakan nih, posisi tabelnya lah ya. Nah, untuk ini, untuk apa sih ini, independence, apa tadi judulnya, saya lupa kan. Nanti pakai tabel kontingensi ya, untuk menghitung test of independence. Nah, untuk menguji apakah apakah ini independen atau tidak ya. Nah, ini kontingensi tabel. Nah, kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Kita bikin tabelnya dulu ya. Nah, kita bikin, tulis ya, 88, 15, kemudian 48, terus 4. Oke. Terus 42, terus 10, ini ya. Nah, terus kita pilih kolom yang mana aja nih, yang 1, 2, 3 kan, ada 3 kolom. Ini kolom, ini baris ya. Nanti kita evaluate. Nah, ini ya, nanti hasilnya akan sama gitu. Jadi untuk ininya, uji statistiknya, X hitungnya 2,925. Kemudian untuk X kritisnya 5,991. Nah, kalau gambarnya, gambarnya gimana? Ya sama gitu ya. Gambarnya akan sama juga. Seperti ini gambarnya ya. Ini agak beda. Ya udah enggak apa-apa. Oke. Nah. Lanjut ya ke yang selanjutnya nih. Test of homogeneity. Nah, ini nanti untuk di statistik juga sama ya, pakai table of contingency. Jadi ini untuk apa? Untuk menguji klaim bahwa populasi berbeda memiliki proporsi yang sama. Gitu. Nah, ini langsung ke contoh soalnya aja lah ya. Dilakukan wawancara kepada laki-laki dewasa mengenai aborsi. Aborsi adalah masalah pribadi yang tidak memerlukan intervensi pemerintah. Nah, terus ada yang jawab, ini tergantung pewawancaranya nih. Ini kalau laki-laki yang setuju, kalau yang ngewawancarain laki-laki juga, ya dia ada 550 orang. Tapi kalau yang ngewawancarain itu perempuan, cuma 308. Jadi agak beda gitu ya. Padahal, ya ini ya yang ditanyakan ya laki-laki yang sama gitu ya. Gitulah ya. Tapi apa kalau pewawancaranya beda, di pewawancaranya laki-laki dan perempuan akan menghasilkan yang berbeda. Jadi laki-laki yang setuju 550, kalau yang ngomong cari perempuan 308. Kemudian laki-laki yang tidak setuju sekian, kemudian perempuan sekian. Nah, itulah ya. Nah, di sini kita akan menguji gitu ya, apakah dia termasuk homogeniti atau tidak. Nah, ini kan ada tulisannya. Uji klaim bahwa proporsi setuju atau tidak setuju adalah sama untuk pewawancara laki-laki dan perempuan. Apakah sama proporsinya atau tidak gitu ya. Berarti kan uji klaimnya gimana nih? H0-nya ya proporsinya sama. Alternatif klaimnya berarti proporsinya beda. Dah gitu aja gitu ya. Nah, nanti caranya sama dengan independence tadi. Ya, persis. Nanti tabelnya sama ya, S11 yang mana nih, S11. Nah, S11 yang ini berarti ya, 560, berarti 800 dikalikan 868, ini ya, dibagi 1200, nanti ketemu. Kemudian S12 yang ini 308 ya. Berarti nanti 400 dikalikan 868, dibagi dengan 1200, dan seterusnya. Nah, nanti bikin tabelnya juga, nanti ketemu kayak gini ya. Nah, ini nilai pembulatan ya, jadi makanya saya nanti pakai Excel juga ya, untuk membuktikan sama atau enggaknya. Nah, kemudian untuk nyari degree of freedom-nya 1, kemudian significance level-nya 0,5. Nah, ini kalau kita cari ya, mau nyari di tabel atau cara studies juga bisa, itu nanti X kritisnya ketemu 3,841.
Nah, sekarang kita coba masukkan. Ini pakai pakai fitur yang sama ya. Itu dengan kontingensi tabel kalau di sini. Nah, mana tadi? Oh iya ini. Nah, kita tulis ya 560 terus 240 terus 308 sama 92. Nah, ini ya. Ini tiganya jangan. Significance levelnya 0,05 ya. Nah, terus kita evaluate. Ini sama ya, degree of freedom-nya 1. Terus apa nih? X kuadratnya 6,529 ini ya, sama. Terus mana lagi? Ini 3,841. Oke. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, gampang ya kalau mau lihat gambar. Nah, ini ada di mana nih? Oh, ternyata di area critical region dia. Nah, ini nih ya. ini sebenarnya ini ya, limit ya. Dia tidak akan menyentuh nol grafiknya, cuma ini gambarnya kegedean aja. Nah, jadi ini critical region-nya yang merah ya di sebelah kanannya. Nah, ini yang biru-biru ini masuk dia, masuk ke critical region. Berarti dia menolak H0. Berarti kesimpulannya apa? Ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa proporsi sama jenis kelamin pemancara berpengaruh pada respon responden laki-laki. Jadi, ya mungkin kesimpulannya gini, kalau yang ngewawancarain si laki-laki itu beda gitu. Tapi kalau yang ngewawancarain perempuan, ya omongan cowok juga bakalan beda juga gitu loh ya. Simpelnya nih, kalau cowok nih, ya gampangnya gini, kalau ngadepin sama temen cowok sama temen cewek itu reaksinya beda. Nah, itulah kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang Fisher Exact Test. Nah, ini ya. Nah, ini buat apa? Ini 12. Nah, ini nih. Fisher Exact Test. Nah, ini buat apa? Nah, untuk Fisher ini Excel. Nah, untuk Fisher Exact Test ya. Ini untuk apa? Untuk ya sama gitu ya, hipotesis dengan tabel kontingensi untuk frekuensi yang diharapkan, untuk expected frekuensinya dia kurang dari 5 gitu. Nah, nanti cara ngitungnya seperti ini. Ini P-nya ya, nanti pakai P value dia nanti. Cara nentuin kesimpulannya. Bukan pakai cara critical region tadi ya. Tapi pakai P value method. Nah, nanti ini ada kelompok sampel 1, kelompok sampel 2. Ini ya kita langsung ke contoh soalnya aja lah ya. Ini intinya nanti seperti inilah cara ngitungnya sama juga gitu ya. Jadi agak beda sih, maksudnya agak beda rumusnya, cuma konsepnya sama gitu. Nah, ini nanti ini kan A tambah C, ini nanti totalnya di sini ya, total, kemudian ini total, kemudian ini total dari total. Jadi A plus B plus C plus D lah, ini N-nya gitu. Nanti pakai faktorial aja. Ya. Nah, jadi A plus B faktorial. Nah, ini ya. Ini kemudian C plus D faktorial, kemudian ini faktorial, kemudian B plus D faktorial, dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial. Ini cara ngitungnya seperti ini. Ini kayaknya lebih gampang pakai manual lah ya. Tapi kita coba lah ya. Nah, ini ke contoh soalnya dulu. Saya lompat gitu ya. Nah, dari sini nih. Nah. Ini ya, jadi sebuah penelitian dilakukan untuk melihat efektivitas dua jenis obat dengan 15 orang penderita PANU sebagai subjek penelitian, di mana 9 orang mengkonsumsi obat Cyanotopanu dan sisanya mengkonsumsi PANU killer gitu. Nah, ini ya. Nah, ini harusnya ini ya, harusnya ini diketahui angka 7, 1, 2, 5, ini harusnya diketahui ya, harusnya diketahui. Cuma di sini soalnya ini ya, soalnya kurang lengkap dia, tapi harusnya diketahui. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja di sini.
Nah, ini nanti kita yang hitung mananya nih, yang dihitung sininya. 9, 6, 8, 7 ya difaktorialkan, kemudian n-nya difaktorial ini, kemudian 7215. 7215 faktorial. Nanti ketemu p value-nya 0,0335 seperti itu. Nah, jadi lebih enak pakai, lebih cepat pakai cara manual kayaknya. Ini kan tinggal dicoret-coret ya nantinya. Ini kan coret-coret, kemudian nanti 5 sama 6 kan ada yang dicoret gitu ya. Nah, itu enakan dicoret-coret aja lah. Nah, tapi kalau kita mau nyoba pakai study juga bisa sebenarnya. Jadi nanti kita ke mana ya? Oh, ini Fisher Exact Test. Kemudian ini kan ada faktor X, ada faktor Y. Ya, kita masukkan aja. Ya, 300. Mana? Bukan ini ya. Oh iya. Yang ini. Nah, ini. 71 ya. 71. 7, ini 1, terus 2, sini 2, sini 5. Nah, gini ya, nanti tinggal evaluate aja. Nah, ini ya, 9, 6, 8, 7. Nah, jadi ini ya 0, ini kok agak beda gitu ya. To proportion. Nah, jadi contingency table p value-nya ini lebih kecil ya, lebih kecil. Ini kok hasilnya beda. Ya, makanya saya sarankan pakai manual aja lah ya, yang emang rumusnya udah ada. Jadi kalau pakai ini ya bisa jadi beda gitu. Nah, jadi untuk Fisher effect ini emang lebih gampang menurut saya ini pakai cara manual aja gitu. Oke, agak beda ya, nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini kesimpulannya sama gitu. Kesimpulannya dia lebih kecil dari 0,05. Ini kalau berdasarkan pertemuan 10 ya, kalau p value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dia apa nih? Berarti dia pakai ini p value. Kalau lebih kecil dari significance level. Nah, lebih kecil sama berarti dia reject H0. Dia menolak H0. Ini sama ya, kesimpulannya sama. Dia reject H0 dia. Ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis. Nah, ini kan H0-nya, jenis obat dan hilangnya para adalah independen. Jadi, ya ini H1-nya alternatif hipotesisnya, kebalikannya aja gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang McNamara's test ya. Ini menguji H0 bahwa frekuensi yang kategorinya berbeda gitu ya, itu memiliki proporsi yang sama. Nah, jadi ya nanti kita pakai cara manual lebih cepat gitu ya, pakai cara manual lebih cepat sebenarnya. Nanti kita cari frekuensi yang beda aja. Berarti yang mana nih? Kalau ini kan cured sama cured ya. Nah, ini kan sama nih. A ini cured tambah cured, maka kita eliminasi. Kemudian yang D not cured ditambah not cured. Nah, ini bukan salah, salah nyilang saya. Nah, ini maka yang dipakai yang ini nanti dipakai perhitungan yang B sama C aja gitu. Jadi yang ininya beda gitu ya. Yang kategorinya berbeda. Jadi cured ya sama not cured. Nah, enggak tahu saya pronunciation yang benar gimana ya. Nah, ini nanti cara rumusnya seperti ini. Kita cara nyari X hitungnya seperti ini. B min C di mutlak ya berarti enggak boleh negatif dia nilainya, kemudian dikurangi 1 dikuadratkan per B plus C. Nah, ini mutlak. Nah, seperti inilah ya. Nah, seperti ini. Lebih cepat pakai cara manual. Ketemu 0,64. X kuadrat kritisnya 3,841. Berarti kan di sebelah kiri ya. Sebelah atau di luar dari critical region. Berarti dia fail to reject H0. Nah, kesimpulannya seperti apa? Berarti proporsi patah tulang menggunakan pelindung atau tidak adalah sama gitu, berarti dia menerima H0. Nah, kalau pakai sadis ya ada juga sebenarnya, cuma saya nggak recommended ya, karena lebih gampang pakai manual sebenarnya, terus kan memudahkan gitu. Nah, ini ya kondisi A ini yang sama, taruh yang sama nih, tidak patah tulang 309, terus patah tulang kondisi B sama ya ini 15, ini udah sama posisinya ya, 10
2. Jadi harus perhatikan ininya nih. Ini kondisi A dimisalkan tidak patah tulang, kemudian kondisi B dimisalkan patah tulang, gitu aja. Kemudian significance reference 0,05, terus kita evaluate. Nah, nanti hasilnya ya sama gitu, kebetulan sama. Nah, C-square-nya 0,64 ya, kemudian untuk critical-nya 3,841. Nah, p-value-nya sekian. Kesimpulannya sama. Nah, ini file to recheck. Nah. Jadi ya gitulah ya. Caranya seperti itu. Nah, terakhir kita akan bahas tentang analisis dari variance. Jadi di sini kita fokus ke one way ya, one way analisis, karena ada yang two way ya, ada yang two way. Ini agak ribet juga gitu. Kalau manual, kalau ini ya cepat. Nah, ini metode pengujian kesetaraan 3 atau lebih populasi dengan cara menganalisis sampel varian. Jadi kita analisis variansnya, kemudian nanti kita cari ya, kita uji kesetaraannya gitu. Nah, syaratnya harus apa? Syaratnya ya, ini kan atau lebih populasi ya. Syaratnya dua populasi independen ini minimal ada dua populasi lah ya. Dua independen, kemudian merupakan sampel acak, kemudian ini distribusi normal. Ini kan ya teoritis aja sebenarnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi untuk H0-nya nanti ya mu ini rata-rata gitu ya. Rata-rata 1, rata-rata 2, min 3 ini sama min dan seterusnya itu sama. Nah, ini mirip-mirip kayak yang tadi ya, yang goodness of fit kalau nggak salah. Nah, cuma goodness of fit kan tadi peluang ya, kalau ini min ya. Nah, nanti H1-nya alternatif claim-nya ya, dia apa? Dia pakai yang ini ya, at least one min ya. Jadi minimal ada 1 lah ya, is difference, yang berbeda, rata-rata yang berbeda. Uji statistiknya nanti pakai F distribution. Nah, ini kan ada test students, ada score, kemudian ada F distribution, kemudian ada apa lagi tadi ya? X kuadrat tadi ya, yang C square banyak sebetulnya. Nah, ini nanti ya menentukan critical value, pembilang degree ya. Ini cara nyari degree of freedom lah ya. Nanti dicari di tabelnya. Tabelnya ada di sini, catatan juga. Nah, di sini ini kalau pakai cara Excel ya diikuti aja lah ya. Nah, nanti kita pakai p-value method nanti. Kita bandingkan dengan significance level. Tapi kalau kita memakai cara statis bisa lebih cepat nih di one way analysis of variance ini. Nanti kita tinggal ini yang lama nyalin ininya sih sebenarnya. Ya enggak apa-apa gitu ya. Disalin. Nah, kita hapus dulu data yang lama. Kita hapus. Nah, kita masukkan data yang baru. Nah, kita tulis ya, mobil kecil berarti ini ke bawah ya. Ini kan karena di sini kan kolom ya pakainya. Select the column. Berarti kita ke bawah nanti tulis. 44, 43, 44. Ini untuk mobil kecil ya. 54, 38, 43, 42. 45, 44, 50. Nah, kayak gini ya. Rata-ratanya nggak usah ditulis. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu mobil medium, 41, 49, 43, 41, 47, 42, 37, 43, 44, mana tadi? 34. Nah, gini ya. Terus yang ketiga mobil besar 32, 37, 38, 45, 37, 33, 38, 45, 43, 42. Nah, terus kita pilih kolom yang mana aja nih? 1, 2, 3, kita evaluate. Nah, nanti kita pakai ini aja ya. Yang mau pakai ini juga boleh, tes statistiknya berarti kan dia ada di sebelah mana nih ya? Sebelah kanan ya. Tadi dia recheck ya kalau pakai ininya ya, plotnya. Nah, ini gambarnya deh. Dilihatin. Ini kan sebelah kanan ya, berarti dia ada di critical region ya. Ini yang biru nih, kalau di critical region dia berarti menolak H0, reject H0. Kalau pakai p-value, kalau lebih kecil,
ini P value lebih kecil dari significance levelnya, dia reject H0 juga. Nah, berarti kesimpulannya apa nih? Ada perbedaan dampak trauma di dada dari ukuran mobil yang berbeda. Nah, ini kan semakin besar angka, semakin besar trauma di dada. Menggunakan menguji klaim bahwa ketiga sampel memiliki rata-rata yang sama. Gitu. Berarti ada perbedaan ya. Karena menolak H0, berarti minimal ya, at least one mean is difference. Jadi minimal ada satu rata-rata yang berbeda. Seperti itu penjelasan untuk pertemuan ini. Dan kita ketemu lagi nanti. See you dan terima kasih.